Sebuah rumah yang berada di Jalan Bangka 11A, Kemang, Mampang Perapatan didatangi sejumlah petugas dari Brimob, Provos Propam Mabes Polri, dan tim Inavis. Kedatangan personil kepolisian tersebut untuk melakukan penggeledahan rumah milik mantan Kadiv Propam Polri, Irjen Pol Verdi Sambo. Penjagaan ketat mulai terlihat di salah satu rumah di Jalan Bangka 11, Kemang, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, Selasa sore. Para personel gabungan ini diduga akan melakukan penggeledahan rumah yang diduga milik mantan Kadiv Propam, Irjen Pol Verdi Sambo. Media yang ingin mengabadikan gambar hanya diperbolehkan mengambil video dari kejauhan. Belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian, namun pantauan di lokasi, kedatangan tim Inavis Polri yang menggunakan sarung tangan akan melakukan pemeriksaan rumah tersebut. Salah satu warga mengatakan pada saat pagi hari belum ada penjagaan yang ketat dari pihak kepolisian. Namun yang pasti dirinya hanya mengetahui bahwa pemilik rumah adalah seorang petugas kepolisian, meski tidak mengetahui nama pemiliknya. Sekarang mah nggak tahu, saya pulang kerja, udah ada gini. Oh, gitu. Rumah ini dihuni siapa, Pak? Kurang tahu deh, Pak. Yang penting pokoknya polisi aja kalau saya, Pak. Polisi? Oh, tahu gitu loh. Ini antar makanannya tadi dititip atau gimana? Hah? Antarnya dititip atau tetap? Kalau pagi sih biasa masuk, kali siang masuk, nggak apa-apa. Dan ini tadi dititip? Enggak. Tetap masuk ke sana? Masuk. Hari ini sejumlah personel Brimob dan Inavis mendatangi rumah dinas Kadiv Propam Polri dan rumah pribadi Irjen Pol Verdi Sambo di kawasan Komplek Polri Duren 3 dan Jalan Sangguling Pancoran, Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.